Hai semua, apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi sama aku Thya di Australia. Untuk hari ini aku excited banget karena aku akan ajak kalian ke perkebunan buah kesemek di Australia. Dan ini musim-musiman teman-teman, karena pada bulan Mei aja dia berbuah dan daun-daun pohonnya itu dari hijau berubah jadi orange gitu, ala-ala Korea gitu. So, mau tahu selanjutnya ikutin aku terus ya. Dari awal baru datang tuh udah kita diliatin pelangi teman-teman, namanya perkebunannya ini Raeburn Orchard. Tuh udah kelihatan kan kuning-kuning dari depan nih. Ini parkirannya teman-teman, dari parkiran aja kita udah bisa lihat kuning-kuning daunnya. Jadi kalau baru datang kita parkirnya di sini kayak di pinggir jalan gitu. Dan ini kayak hill gitu teman-teman. Dan untuk masuknya sendiri kita nanti lewat toko itu, kita bayarnya karcisnya di sana. Dan sebelum masuk kita scan dulu teman-teman, seperti ini scanannya. Kita nanti beli karcisnya sana teman-teman. Karcisnya sendiri seperti ini tuh. Dan untuk satu orang harganya $5, kalau dirupiahin sekitar 50.000 untuk karcis. Sekarang aku udah keluar dari toko yang tadi teman-teman, yang kita udah lewatin tadi, udah bayar karcis. Dan karcisnya sendiri kayak aku bilang tadi tuh harganya $5 untuk satu orang untuk dewasa. Kalau yang dari 12 tahun ke bawah, anak kecil itu gratis. Dan sekarang kita akan menuju ke perkebunan yang sendiri. Ini ada di bawah karena dia kayak hill gitu teman-teman. Aku bakalan liatin ke kalian. Kalau dari atas kelihatannya seperti ini teman-teman tuh perkebunannya buah kesemek di sini tuh. Cantik banget kan, kelihatan udah dari hijau daun-daunnya berubah jadi orange-orange kayak gitu tuh. Aku liatin dari sini, kita lihat dari atas ini teman-teman. Tuh, cantik kan warna daunnya, dan buahnya udah kelihatan enggak tuh? Orange-orange gitu. Kalau di Indonesia kayaknya ada sih ya buah kesemek, karena aku juga taunya dari sini malah ada tahu buah kesemek teman-teman. Baru masuk teman-teman, baru jalan ke bawah, di sebelah kanannya ada khusus untuk pohon avokad. Tuh di sini dari kelihatan avokado. Buahnya tuh masih kecil-kecil kayak gini teman-teman, lagi bentar aja bisa panen ini. Tapi kita nggak bisa panen di sini teman-teman, karena ini mereka kayak perkebunan pribadi yang bakalan mereka jual lagi ke toko mereka teman-teman. Jadi kita nggak boleh panen. Tuh, luas banget sampai ke bawah gitu tuh. Ini pohon avokadnya teman-teman, banyak banget buahnya tuh sampai ke bawah-bawah gitu teman-teman. Tapi sayang banget kita nggak bisa panen. Sebelah pohon avokado di sini ada pohon mangga ternyata teman-teman tuh. Ini udah kelihatan mango, kayak apa ya, mangganya tuh yang kulitnya merah-merah gitu teman-teman tuh. Tapi ini cuman satu aja berjajar ke belakang, tapi ini belum ada sih kelihatan buahnya teman-teman tuh. Masih kayak pohonnya aja belum ada buahnya sama sekali teman-teman, kayaknya mungkin belum musimnya ini. Di bagian sini teman-teman ada ternyata buah delima tuh. Buah delimanya yang warna merah-merah gitu, ini bagus juga buat kesehatan kalau kita makan teman-teman. Dan buahnya besar-besar teman-teman, di Indonesia ini pasti ada kan buah delima tuh. Buahnya ya ampun, ya Tuhan, besar banget, cantik tuh. Banyak lagi dari sini kelihatan teman-teman, udah kayak keluar-keluar gitu buah-buah delimanya. Sangat cantik sekali itu. Lumayan banyak sih mereka tanam delimanya di sini teman-teman. Tuh sampai buahnya jatuh-jatuh busuk ke bawah nih teman-teman. Sayang sekali. Tuh. Tapi kita nggak boleh panen teman-teman. Jadi cuma bisa nyentuh sama ngelihat aja ya. Aduh. Di seberangnya ini ada buah
plum, teman-teman. Berjejer, lumayan banyak buah plumnya dari sini. 1, 2, 3. Ada 10 barisan, teman-teman, buah plumnya. Buah plum itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tuh, aku kasih lihat kalian di gambarnya, sini tuh buah plum. Tapi buah plumnya di sini belum berbuah, teman-teman. Kayaknya udah bulan kemarin terakhir musimnya buah plumnya berbuah. Jadinya ya udah daunnya warnanya hijau gini aja, teman-teman tuh. Tapi lumayan pohonnya bagus, kalau kalian mau fotoan di sini juga bisa. Sebelah sini ada pohon nektarin tuh. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Sebenarnya sih kurang lebih kayak plum ya, tapi ini lebih kayak ke dalamnya kuning dan luar kulitnya itu merah gitu. Dan di sini juga lumayan banyak mereka punya pohon nektarinnya, teman-teman. Kayak ada 10 barisan gitu dan ke belakang sama kayak tadi, teman-teman. Dan untuk bulan ini mereka juga nggak berbuah karena udah kayaknya udah nggak musimnya, teman-teman. Musimnya itu bulan kemarin, sama kayak buah plum. Ada buah pulut, teman-teman. Aku juga nggak pernah makan kayaknya buah ini. Dan rupanya gambarnya seperti ini kurang lebih, teman-teman. Aku juga nggak tahu rasanya seperti apa. Dan di sini ada 3 barisan juga berjejer ke belakang. Dan buahnya sendiri kayaknya belum ada nih, teman-teman tuh. Kayaknya memang musimnya belum ini, teman-teman. Kayaknya juga sama kayak buah plum, musimnya itu kemarin. Jadinya untuk bulan ini, bulan Mei, tidak berbuah. Dan kita ke bawah, teman-teman, tuh udah kelihatan gak dari sini tuh. Ini kayak bibitnya untuk pohon-pohon plum. Mereka bibit-bibit kayak gini, nanti mereka bisa jual atau mereka pindahin ke lokasi-lokasi yang lain buat nanti diperbanyak gitu, biar buahnya lebih banyak. Dan sekarang kita ke buah yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Ini dia buah persimmon tuh. Ini tulisannya, teman-teman, persimmon atau buah kesemek untuk bahasa Indonesianya. Dan ini udah ada di belakangku, teman-teman tuh. Pohonnya banyak banget dan buahnya sarat banget, teman-teman. Warna kuning gitu, kuning ya, kuning oranye-oranye gitu, teman-teman. Tapi di ini, teman-teman, dibungkus dia, dibungkus pakai jaring-jaring biar nanti burung-burung di sini tuh nggak pada ngemakanin buahnya, karena memang di sini kita nggak bisa panen, nggak bisa matik sendiri, karena di sini memang private dan mereka untuk kayak cuman kita pariwisata aja, kayak buat foto-fotoan gitu. Abis itu kalau kita pengen buahnya, kita bisa beli ke toko yang tadi aku liatin gitu, teman-teman. Ini, teman-teman, buahnya. Tuh, ini yang di dalam jaring banyak sekali dan mereka udah jatuh-jatuh kayak gini, teman-teman tuh. Jadi fungsinya jaringnya ini juga selain biar nggak kemakan sama burung, juga ini tuh menahan buah-buahnya yang kalau udah jatuh biar mereka bisa ambil. Jadi Raeburn Orchard ini, teman-teman, private place dan awal dibukanya itu pada tahun 2012. Dan di sini tuh khusus dibuka pada bulan Mei aja, waktu musimnya panen buah kesemek, karena sebagian besar yang ditanam di sini tuh adalah buah kesemek. Tapi mereka juga punya plum, kayak peach, ada tadi juga mango, ada jadi avokat juga yang aku udah liatin tadi sama kalian gitu. Jadi di sini tuh kita cuma bisa ya udah foto-foto sama ngeliatin buahnya jatuh doang, kita nggak bisa panen, teman-teman. Dan nggak apa-apa sih, karena bener-bener tuh kalian bisa lihat sendiri kan di belakangku ini, cantik banget daunnya, udah orange berjatuhan. Tapi sebelum orange kayak gini mereka juga hijau, teman-teman, daunnya. Pada bulan Mei aja dia berubah jadi orange. Lihat deket-deket tuh, buahnya, teman-teman, gede banget. Cuman bisa aku elus-elus aja, nggak bisa dipanen, bo, nanti dimarah sama sapamnya di sini tuh. Lihat, teman-teman, buahnya, ya Tuhan, dari atas sampai bawah gini, teman-teman, banyak banget, sarat banget buahnya tuh. Cantik banget. Tapi ini masih keras, teman-teman. Ini enaknya tuh dimakan kalau dia udah lembek gitu. Kalau udah lembek itu bakalan manis banget buahnya, teman-teman tuh. Lihat sini, sampai sarat tuh, sampai ke bawah gini, teman-teman. Ya ampun, cantik banget nih buah, teman-teman tuh. Aku udah giliran pengen makan nih buahnya tuh. Padet banget, guys. Tuh, teman-teman, buahnya saking banyaknya tuh ke bawah sini. Udah busuk. Dan di sini juga tuh.
banyak teman-teman busuk bus jatuh, ini jatuh juga tuh, tapi masih bagus kayaknya itu. Masih bagus nih, bisa dibawa pulang nih teman-teman. Dan di sini aku nggak sendirian teman-teman, aku datang sama temanku. Ini ada temanku Wayan. Halo Wayan, say hello. Halo. Wayan dari Lombok sama juga sama kayak aku, kita satu kampung di Lombok. Udah berapa lama tinggal di sini? 2 tahun. 2 tahun. Udah pernah kesini belum? Belum. Belum. Ini pertama kalinya. Yap. Seneng nggak? Seneng lah. Lihat buah sebanyak ini. Wah. Dia udah gatel dari tadi teman-teman. Udah mau ngambilin ini buah kesemeknya, pengen bawa pulang tapi nggak boleh. Bikin malu. Ya udah pegang-pegang aja katanya teman-teman. Kalau aku ini yang kedua aku sini. Pertama kali aku kesini tuh tahun 2019 sama teman-teman juga. Dan sekarang tahun 2021 aku kesini lagi yang kedua kalinya, karena emang pengen banget, senang banget ngeliat ini buahnya tuh cantik banget teman-teman. Sebelah sini teman-teman tuh, buahnya sarat banget, cantik banget nih tuh. Kuning-kuning, tapi ini kayaknya belum matang nih teman-teman karena masih keras. Nanti kalau udah lembek biasanya baru dia enak manis tuh. Di atasnya lagi, cantik banget. Oh, di sebelah sini teman-teman, besar banget. Ini kesemek jumbo. Dan di atasnya tuh, tuh sampai busuk ini, numpuk di atasnya teman-teman. Kelihatan nggak kalian lihat ini tuh? Oh my god, besar banget, jumbo banget, dan ini sampai busuk juga. Cantik banget kan dari atas tuh kelihatan. Ini dia bagian terakhir teman-teman tuh. Ini bagian yang in the end dari perkebunan ini. Kelihatan tuh banyak banget buahnya. Oh my god, padahal yang satu ini unik banget, nggak ada daunnya dan cuman buah-buahnya aja sama ranting-rantingnya tuh. Keren banget teman-teman. Tuh, kayak udah di Korea-Korea gitu. Dan di ujung sana masih ijo-ijo daunnya. Yang sebelah sini, kita kesini teman-teman. Di sini kayak ada 1, 2, 3 baris gitu yang ditutupin jaring tuh. Kelihatan nggak? Jaringnya besar banget. Nih, kalian bisa lihat tuh. Sebelahnya ada kuda. Lucu banget. Kudanya satu lagi makan teman-teman tuh. Lagi makan rumput. Nggak ada temennya kudanya teman-teman. Tuh, luas banget ini perkebunannya. Cantik sekali. Dan kelihatan... Kalian bisa lihat kan buahnya banyak banget. Aku pengen banget panen tuh. Ini aku duduk ya teman-teman tuh. Dan buahnya sampai sini, sampai bawah kayak gini tuh banyak. Oh, dari jauh nih kelihatan kayak buah jeruk ya kalau dari jauh. Tapi ini kesemek teman-teman tuh. Kalau dipegang tuh masih keras ini. Karena belum matang. Tapi udah kelihatannya kayak matang tapi belum teman-teman. Biasanya kalau aku beli tuh masih keras juga kayak gini. Aku taruh, aku diamin kayak 5 hari, 3 harian gitu. Nanti kalau udah lembek baru dimakan dan rasanya manis banget teman-teman. Dan nanti kalau misalkan kalian mau pulang, kalian juga bisa beli di tokonya, toko di depan tadi tempat kita beli karcisnya, karcis masuk juga bisa beli di sana. Aku juga lupa harganya berapa. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini biar aku makin semangat buat video baru lainnya. And see you in my next video. Bye-bye. Bye guys.